Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga, sahabat dan segenap para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan makna surat Luqman ayat 16 surat ke-31. Luqman adalah orang biasa yang dikenal soleh dan bijaksana. Luqman biasa disebut Luqmanul Hakim yang artinya Luqman yang bijaksana. Ayat tersebut berbunyi, Ya bunaya innaha min takum isqala habbatin min hardalin fatakum fi saratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, jika ada perbuatan sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Maksudnya, sekecil apapun perbuatan pasti akan ada balasannya. Teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.